terasnya. Oh, iya. Kok nggak ada pintunya, Bu? Pak, kok nggak ada pintunya? Oh, ini belakangnya. Pak, sebentar. Ini kan Bapak jalannya di sini. Rumah yang lain juga kayaknya ngadepnya ke timur. Bapak kenapa ngadep ke barat sendiri? Hutan ini jalan baru. Jalan baru tadinya hutan. Oh, jadi awalnya tuh hutan ini, ya. Pak. Oh, alasannya itu kenapa rumahnya Bapak tuh ngadep ke sana. Cita-cita mau pengen ngadep sini. Kalau Bapak punya uang, ya. Mau renov, maunya dibikin rumahnya ngadep sini. Ya. Berarti udah lama banget atau kalau di sini waktu itu Bapak bangun masih hutan ya, Bu? Iya. Berapa tahun, Pak? Udah 10 tahun. Lebih ya. Lebih kali ya. 20 lebih. 20 lebih? 20. Udah begini, Pak, ini. Jarang-jarang begini tuh kayunya tuh. Alah, udah copot. Udah soglek, udah apa namanya, udah goyang. Belum pernah dibenerin. Ini apa sih, Pak, dapur, Pak? Oh, ini dapur. Masuknya dari mana, Bu? Oh, masuknya dari pintu dari sini, Bu. Kita lihat, Bu. Ibu duluan deh, Bapak-bapak. Enggak enak. Pak. Tadi kan Bapak bilang sama saya kalau punya dana lagi, kalau punya uang lagi, ya. Maunya rumahnya ngadep ke sana. Ya. Bapak emang pengen banget ngerenovasi rumah. Pengen. Karena Bapak merasa sudah kurang layak ya, Pak ya. Bu, ini sampai udah hitam-hitam kayak gini, ini tadi pernah kebakar apa gimana, Bu? Kebakaran, bisa sedikit. Pernah sedikit kebakaran. Nah, tinggal lekat jarok. Oh. Jadi ibu cerita katanya ibu pernah lagi masak, terus ibu tinggal kajerot, tinggal ke dalam, terus abis itu ininya sempat ada kebakaran. Ya. Ibu bisa masak apa, Bu? Kalau di sini, Bu. Waalaikumsalam. Iya. Oh, iya, Dok. Ayo, Bu. Eh, salaman dulu lagi kan? Tadi bapaknya kebiasaan. Biasa kalau ada tamu begitu. Kalau di situ apa, Bu? Makan, oh, tidur dan lain-lain. Oh ya, udah kita mau lihat ke sana boleh nggak? Boleh. Iya. Ruang tengahnya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Pak, aku Usul. Kenalin, aku Usul. Halo. Mas siapa, Bu? Mas apa? Mas apa? Saya ada penelitian tentang gorengan gitu. Oh, Mas peneliti. Ya. Iya, bentuknya tapi nggak kayak peneliti ya? Iya. Kebetulan tadi kita bantu Ayu sama Selvi itu jualan. Terus? Saya punya teknik untuk cara menjual secara pribadi gitu. Oh gitu. Boleh, Mas, Bapak, maaf ya. Tadi saya sama Selvi udah jualan. Semuanya tuh laku, laris, tapi kita dipalak tadi di jalan. Ya Allah. Sama siapa? Enggak dikenal. Mohon maaf ya, Ibu. Ini Selvi. Ini anaknya Ibu. Ini siapa namanya? Ayu. Ini Selvi. Ayu sama Selvi. Oh, ini yang satu sekolah tapi beda usia itu ya, Pak ya? Oh. Yang kakaknya yang mana? Selvi. Ayu. Selvi adeknya. Beda berapa tahun memang, Pak? 3 tahun. 3 tahun tapi sekolahnya bareng? Bareng. Ternyata gitu. Ya. Tapi udah semua. Enggak ada. Enggak uangan. Iya, kita dipalak soalnya. Berapa uangnya? Berapa? 60 berapa tadi? Ya Allah. 61 ribu. Gila, tuh yang malak gak ada alatnya. Gak apa-apa. Selvi, ingin membantu ibu? Iya. Iya, buat apa biasanya kalau dapat uang segitu? Buat nabung. Nabung? Buat daya sekolah. Mudah-mudahan nanti dapat gantinya ya. Insya Allah. Cita-citanya apa sih, Selvi? Dokter. Kalau Ayu? Apa? Guru. Mulia banget cita-citanya. Ini kita udah di ruang tadi. Allah, Akbar. Tolong ke sini, Pak, dari Pak. Ya, awas hati-hati. Ini udah pada bolong gini. Oh my god, itu apa? Oh my god, itu apa? Namanya tawon tempur atau tawon. Apa itu? Ada sarang tawon di sini, Pak. Iya, masak. Oh, Ibu masak. Oh, mau masak buat anak-anak gitu? Iya, buat anak-anak. Oh, udah lapar. Iya, pulang sekolah. Ini juga udah sore soalnya. Ya udah kalau gitu aku bantuin ya. Ya udah, ayo kita masak. Yuk. Ayo. Ada keluarin. Apaan tuh? Apaan tuh? Ada apa ya? Ada yang ambruk, Jo. Ada yang ambruk. Iya. Gentengnya. Wah. Hati-hati awas. Ini aman enggak ya? Ini. Tuh, pelan-pelan. Aku takut, Jo. Benar-benar, Bu. Ini bahaya deh. Genteng dari mana sih? Sini ya? Ini nih. Oh iya. Enakan kita pindahin keluar ya. Iya, boleh. Oke,
Kita masak. Kita masak. Kita masak. Dulu kali ya? Iya. Boleh, boleh. Enggak goyang. Iya, pasan gua doang. Hotel doang. Apa tuh? Bagian sini ya, alhamdulillah ya. Coba kalau bagian depan situ. Itu belum pernah kayak gini soalnya. Ini rumahnya udah nggak layak. Okay. Jadi kita mesti langsung. Yes, di situ. Ya udah. Gua ambil pakai bentar. Ya udah. Aku? Ya nggak apa cuma sini aja di sini. Ini aja ya. Nggak. Bu, Pak. Jadi melihat kondisi rumah seperti ini, sepertinya kita akan mau memberikan sedikit bantuan buat Ibu sama Bapak gitu ya. Karena ini kami mau membawakan ini buat Bapak sama Ibu. Selamat, rumah Anda akan dibedah oleh tim bedah rumah lagi. Posisi pasukan, posisi. Silakan Dinda Kanca Dewi. Ya, karena sudah ada pasukan merah, sudah ada Bobby juga Ucul. Berarti sekarang kita masuk ke saatnya dibuang sayang. Jadi kita akan ngasih waktu 3 menit buat Ibu sama Bapak ngeluarin barang-barang dari dalam rumah keluar. Nah, jadi nanti dipilih tuh mana barang-barang yang mau disimpan, nanti akan ditaruh di kotak sayang atau barang-barang yang mau dibuang nanti tinggal ditaruh di kotak dibuang gitu. Mengerti ya? Paham ya, Pak? Paham ya? Nanti ya bisa dibuka, silakan. Kalau begitu semuanya sudah siap? Siap. Siap, berarti dalam hitungan ketiga kita mulai ya. Baiklah. 3, 2, 1. Mulai. 3 menit ya. Itu, Neng. Itu. Waktu 3 menit lagi, cepat yuk. Waktu habis, tepuk tangan dulu. Dibuang sayang sudah selesai. Yap. Berarti barang-barang dalam sudah dikosongkan. Yes. Sekarang rumahnya Bapak Arsin, waktunya kita rubuhkan, 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 rubuhkan. Pasukan! Siap! Ambil talinya! Ayo ambil! Walaupun ini sudah gelap, tapi kita harus tetap semangat. Betul. Untuk merubuhkan rumahnya Bapak Asin. Silakan, Jul!